Terima kasih kepada rakan penyampai di Bilik Berita Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, penonton sekalian, laporan cuaca untuk petang ini akan dimulakan dengan mengikuti status terkini gelombang haba. Berdasarkan kepada data-data terkini yang direkodkan oleh stesen-stesen kami di seluruh negara, dua buah negeri masih lagi diletakkan di bawah pemantauan tahap 1 iaitu status berjaga-jaga. Berikutan, kawasan-kawasan di negeri tersebut masih lagi merekodkan suhu maksimum harian antara 35 hingga 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Kawasan-kawasan yang terlibat adalah di sekitar negeri Kedah melibatkan daerah Kota Star dan juga di negeri Perak melibatkan Kuala Kangsar dan juga di daerah Kintar. Sehubungan dengan itu, semasa cuaca panas dan kering di alam negara ketika ini, orang ramai adalah dinasihatkan untuk menghadkan sebarang aktiviti luar, perbanyakkan untuk minum air serta elakkan daripada melakukan pembakaran secara terbuka. Seterusnya, kita lihat paparan infraradar terkini bagi melihat keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci. Pada petang ini, secara amnya di kebanyakan tempat berada dalam keadaan yang cerah. Kecuali hujan berseteru petir pada petang ini sedang berlaku di sekitar wilayah Pertuan Kuala Lumpur, di negeri Selangor, begitu juga di 1-2 tempat di Negeri Sembilan. Hujan di 1-2 tempat juga turut sedang berlaku di sekitar negeri Johor, di mana hujan yang sedang berlaku ini dijangkakan semakin beransur-ansur reda menjelang awal malam nanti. Berbeza pula keadaannya yang sedang berlaku di negeri Sabah dan juga Sarawak, di mana pada petang ini secara amnya di kebanyakan tempat di negeri Sabah termasuk juga di wilayah Persekutuan Labuan berada dalam keadaan yang cerah. Keadaan cuaca yang serupa juga turut diperhatikan di kesemua bahagian di negeri Sarawak, di mana pada petang ini tiada hujan. Seterusnya, kita ke ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh negara. Sekian saja dahulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.